Sektor peruncitan catat pematuhan SOP pada kadar 97.9%. Pencapaian ini dianggap baik sejak pelaksanaan kempen itu pada Ogos tahun lepas sehingga 1 Mac 2021. Pesawah di Padang tembusu kepala batas Pulau Pinang bimbang mereka sekali lagi berdepan kehilangan 40% hasil padi akibat musim kemarau. Mereka tidak tolak kemungkinan jadual tanaman padi ditunda kerana kekurangan bekalan air. Kerajaan Negeri Perak peruntukkan RM1.5 juta untuk kerja naik taraf jeti Sungai Pinang Kecil. Ini bagi persediaan untuk menjadikannya sebagai jeti kedua selepas jeti Pulau Pangkor. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.